Yuhu, halo teman-teman cacing wadidaw. Kali ini kita jebak cacing raksasa sultan lagi teman-teman. Oke, langsung saja. Kita baru mulai udah nemu cacing raksasa sultan nih guys. Ini cacing bagus banget, sultan banget teman-teman. Ini cacing kalung emas nih guys. Luar biasa, ini lucu banget guys. Apakah bisa dijebak guys? Mantap sekali cacing wadidaw kita. Langsung jebak cacing sultan, mantap sekali guys. Luar biasa guys, guys. Mantap sekali skillnya guys. Dan oke guys, cacing yang kedua kira-kira apa ya? Lalala, cacing mumi raksasa guys. Ini cacing seharga 7000 koin guys. Wah, langsung saja guys, kita ikutin, kita jebak. Hampir saja guys, langsung kena jebak, kena mental guys. Sekarang sedang menangis di pojokan guys. aduh. Sebelum itu makan dulu guys, lalu kita cari cacing raksasa sultan berikutnya guys. Tetap hati-hati guys, soalnya banyak banget cacing kecil yang mengganggu guys. Oke guys, rajanya ada agak jauh nih. Langsung saja, ini cacing boneka voodoo luar biasa guys. Cacing serem tapi lucu guys. Boneka voodoo guys, langsung saja guys, kita hantam guys. Apakah bisa dihantam? 1, 2 dan akhirnya kalah guys. Luar biasa sekali ya guys, cacing wadidaw kita guys, mantap sekali guys. Wah, mantapnya luar biasa guys. Oke, ini cacing yang keempat atau kelima guys. Langsung saja guys, kita cari dan kita jebak. Ini dapat cacing pesulap lucu guys. Ini besar banget guys. Wah, mantap sekali guys. Langsung saja guys, kita ikutin dan kita jebak. 1, 2, dan 3. Akhirnya KO juga guys. Wah, hampir saja guys. Aku kaget, terkejut guys. Kalau dia tiba-tiba nabrak, aduh, untung menang guys. Aduh, cacing kecil tuh rese sekali guys. Oke guys, jadi ini cacing yang kelima kira-kira apa ya guys. Kita langsung nemu cacing badut psikopat, mantap sekali guys. Tapi nggak terlalu besar sih guys, tapi nggak apa-apa ya. Langsung saja guys, apakah dia melawan guys atau menghindar guys. Dia pinter guys, ternyata melawan dia guys. Dia terkejut guys, begitu dia melawan menghindar, aku langsung tusuk kepalanya guys. Mantap sekali skill cacing wadidaw kita guys. Wow, luar biasa guys. Oke guys, kita cari cacing berikutnya kira-kira apa. Ini cacing bintang luar biasa sekali guys. Langsung saja guys, kita coba dan kita makan sama-sama guys. Oke guys, mana kepalanya? Ini dia kepalanya. Oke, kita hitung sama-sama. 1 ya, baru dihitung 1 udah kalah duluan guys. Oke guys, hati-hati, awas, siapa tahu ada cacing resek berikutnya guys. Oke, ini cacing yang ketujuh apa yang keenam guys. Langsung saja guys, kita jebak. Ini adalah cacing love, sangat luar biasa guys, cantik sekali raksasa pula. Oke guys, langsung saja guys, kita coba sama-sama guys. Kita hitung sama-sama, 1, 2, dan 3. Hampir aja guys ada cacing baru lahir tuh mau ketabrak, untungnya nggak jadi ketabrak guys. Oke guys, cacing yang ke-8 guys. Langsung nemu cacing badut lucu sekali guys, luar biasa sekali ini badut guys. Oke saja, langsung kita jebak. 1, 2 dan
Luar biasa, dia menghindar guys. Apakah bisa dijebak guys? Kayaknya agak alot nih guys, soalnya dia tahu mau dijebak guys. Langsung saja guys, kita keluarin skill blow prior cacing wadidaw kita guys. Kita hitung sama-sama apakah bisa dikalahkan. Dia ternyata menghindar terus guys. Dia tahu mau dijebak tuh kan, tahu dia. Tapi tenang aja guys, tunggu sampai lengah guys. Nah, akhirnya nabrak sendiri kan, dia sok-sokan mau menghindar. Aduh. Kalau udah ketemu cacing wadidaw itu udah pasti KO. Dan cacing yang selanjutnya yang keberapa ya guys? Cacing warna hijau dan agak-agak kuning ini. Bisa-bisa aja guys, kita jebak sama-sama guys. Aku terkejut guys, ya Allah, aku terkejut. Tahu-tahu nabrak depan aja, aduh, untung aja menang. Luar biasa guys. Dan oke guys, langsung saja kita cari cacing yang berikutnya. Kira-kira dapat apa ya? Ini cacing gratisan guys. Tapi nggak apa-apa guys, kita jebak saja guys. Mumpung ketemu cacing raksasa, kita jebak. Dan akhirnya kalah guys, KO. Cacing kecil tuh emang resek sekali guys. Hati-hati guys, jangan sampai nabrak cacing kecil resek. Dan kita cari cacing yang berikutnya, kira-kira dapatnya cacing apa. Nemu lagi guys, cacing badut psikopat, lucu atau serem guys. Oke guys, langsung saja kita jebak guys. Apakah dia melawan atau menghindar guys? Langsung saja guys. Dia muter-muter guys, kayaknya dia tahu guys mau dijebak guys. Oke, langsung saja guys, kita atur strategi biar dapat ini cacing badut psikopat nih. Oke guys, kita atur strategi, apakah bisa 1, 2 dan dia pinter kali guys. Dia mau macam-macam sama cacing wadidaw guys. Oke guys, langsung saja guys, kita hantam guys. Apa aku bilang, dia sok-sokan mau ini menghindar. Ini nggak bakalan bisa ya guys. Ternyata di sampingnya cacing badut psikopat ada lagi cacing warna hijau raksasa guys. Berarti double kill guys. Double kill luar biasa sekali guys. Cacing wadidaw kita luar biasa guys. Langsung kandas guys, langsung dapat dikalahkan guys. Luar biasa cacing wadidaw kita ini. Mantap sekali guys, luar biasa. Dan kita cari cacing berikutnya guys. Mantapnya wadidaw, kita cari kepalanya dulu guys, di mana guys. Wadidaw, dimanakah kepalanya wadidaw? Susah sekali nih, tahu nih dia. Sampai batuk guys. Oke guys, langsung saja kita atur strategi guys. Seperti biasa, kita atur strategi biar dapat menjebak cacing boneka voodoo guys. Karena apa aku bilang, yang penting sabar. Dan terima kasih guys, videonya sudah selesai. Dadah.